Ya pemirsa, pada kegiatan konser amal peduli Palestina, Gubernur Jambi juga turut memberikan donasi sebesar 50 juta rupiah. Gubernur Jambi dalam sambutannya pada gelaran konser amal peduli Palestina yang dilaksanakan di Tugu Keris Seginjai Kota Baru, Kota Jambi pada 19 November 2023. Mengajak kepada seluruh masyarakat Jambi untuk turut serta membantu saudara-saudara di Palestina berupa donasi berapapun semampunya dan juga memberikan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Gubernur Al-Haris juga memberikan secara langsung donasi sebesar 50 juta rupiah dalam konser amal peduli Palestina ini. Datang ikut memberikan sedekahnya, infaknya untuk sahabat kita yang ada di Palestina. Ya, insya Allah Allah balas dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Paling tidak ikut memberikan semangat untuk orang Jambi agar hobi bersedekah, berinfak. Karena kalau kita rajin sedekah, insya Allah Allah menambah nikmat lainnya. Amin. Ya, dikasih berapa saja Allah lipat gandakan nanti insya Allah mudah-mudahan. Apalagi hari ini kita lihat bahwa saudara kita di Palestina sangat membutuhkan itu semua. Sudah terkumpul 55 juta, Pak. Nah, 55, nanti saya berdua nanti 50. Masya Allah. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris juga mengatakan dirinya selaku Gubernur Jambi telah membuat edaran kepada seluruh OPD dan pegawai pemerintah Provinsi Jambi agar turut menyumbang untuk Palestina. Lanjut Gubernur, jika semuanya terkumpul, Pemprov akan membuat kegiatan akbar yang dihadiri oleh Habib Syekh untuk penggalangan dana. Rianto Arif, JEK TV, melaporkan.